Namanya jodoh memang tak pernah ketebak ya guys. Bisa datang dari mana saja, termasuk hubungan pria dan wanita yang berawal dari sahabat, rekan kerja, hingga pria dan wanita yang sempat bermusuhan. Nah, salah satu pertemuan jodoh yang unik adalah fakta jika sejumlah pasangan artis berikut menemukan jodohnya di ajang pencarian bakat. Ada yang sesama peserta seangkatan, beda angkatan, hingga antara juri dan peserta. Dalam prosesnya, hubungan mereka berakhir di pelaminan, walaupun ada juga harus kandas saat masih berpacaran. Duo sejoli Adit dan Nia dipertemukan pada ajang pencarian bakat ternama di era 2000-an. Akademi Fantasi Indosiar, Avi, keduanya yang sama-sama berasal dari Surabaya, terlibat cinlok ketika menjadi peserta pada musim kedua di kontes besutan Indosiar tersebut. Setelah berpacaran selama 7 tahun, Adit dan Nia akhirnya mantap melanjutkan jalinan asmara mereka ke jenjang pernikahan pada tahun 2011. Rumah tangga mereka pun hingga kini jauh dari gosip miring. Rumah tangga Adit dan Nia masih harmonis setelah 11 tahun menikah, terlebih setelah dikaruniai 2 buah hati. Musim Avi di tahun 2005 juga diwarnai drama cinlok yang mempertemukan Arjuna dan Luri. Dari sahabat, benih cinta tumbuh di antara mereka. Pasangan tersebut menjalin hubungan hingga memantapkan hati melangkah ke jenjang perkawinan. Keduanya menikah pada 2008, kemudian dikaruniai seorang putra. Sayangnya, kisah kasih mereka tak panjang. Luri tutup usia sepekan setelah melahirkan putri sematawayangnya pada tahun 2009. Hingga kini, Arjuna masih belum mampu menemukan pengganti sosok Luri. Ia kini masih menduda dan membesarkan putranya seorang diri. Bagi penonton setia MasterChef Indonesia Season 5, kedekatan antara Elin dan Andi bukan hal yang mengejutkan. Sejak berkompetisi, keduanya memang terlihat cukup dekat dibandingkan dengan peserta yang lain. Keduanya sempat bertarung dengan masuk ke posisi 3 besar. Dari sinilah, hubungan keduanya terjalin. Mereka pun dikabarkan telah menikah pada 2020 lalu. Pasangan penyanyi dangdut Ega dan Rafli juga jadian karena cinlok nih guys. Berawal dari dijodoh-jodohkan oleh fans, mereka berdua sukses menjadi pasangan. Rafli yang ngefans dengan senior di ajang tersebut memantapkan hati untuk mendekati Ega. Karena sering dipasangkan untuk berduet, Ega perlahan jatuh hati pada Rafli. Meski masih berusia ketika menikah pada tahun 2019, pasangan ini masih romantis dan harmonis. Mereka pun telah dikaruniai 2 buah hati. Masih dari ajang di Akademi, pasangan Tria dan Andi Bima juga berjodoh pada ajang gelaran Indosiar di season kedua. Andi Bima yang sempat dikabarkan berpacaran dengan kontestan lain, akhirnya naik ke pelaminan bersama Tria di bulan Oktober 2019. Kebahagiaan mereka makin paripurna setelah dikaruniai seorang anak pada tahun 2021 lalu. Pada musim pertama di tahun 2012-2013, X Factor sudah memiliki pasangan kekasih Novita dan Alex. Meski telah mengenal dan berkencan sebelum mengikuti ajang pencarian bakat tersebut, pagu X Factor telah menjadi saksi bisu perjuangan dan kisah cinta. Saling berkompetisi saat berada di ajang X Factor, hubungan mereka justru semakin erat. Pasca kompetisi berakhir, pasangan ini memutuskan untuk menikah di tahun 2014. Juna Rolim Pandey langsung melejit pamornya saat didaulat menjadi juri di ajang MasterChef Indonesia. Karakter Chef Juna yang cool justru menjadi daya tarik Juna untuk digilai para wanita. Namun saat itu, para penggemar terpaksa gigit jari dan patah hati setelah mendengar kabar kisah asmara sang juri bersama aktris Angel. Kisah keduanya menjadi begitu menarik. Baginya, aktris Angel adalah salah satu peserta di ajang Hell's Kitchen di mana Chef Juna juga menjadi jurinya. Sayangnya, setelah 3 tahun berpacaran, mereka berpisah. Perbedaan keyakinan konon yang melatari berakhirnya kisah kasih mereka.
Chinlock antara juri dan peserta juga ada pada ajang Liga Dangdut. Hal itu terjadi pada pasangan Fomal dan Viko. Kedua sejoli itu bertemu di ajang Lida tahun 2019. Saat itu Fomal merupakan juri sedangkan Viko menjadi kontestan di ajang tersebut. Sempat dikira gimmick oleh netter, keduanya membuktikan keseriusan hubungan mereka dengan melangkah ke jenjang pernikahan pada tahun 2020 lalu. Kristo dan Siska sama-sama berkompetisi di MasterChef musim 6 dan sama-sama berhasil masuk ke top 6. Keduanya sering menjadi bahan pembicaraan netizen karena berhasil memberikan bumbu drama dan membuat MasterChef kali ini lebih berbeda. Di akhir kompetisi, mereka semakin dekat hingga tak jarang memamerkan kemesraan di akun Instagram masing-masing. Lesti dan Rizky diketahui mulai menjalin hubungan sejak dipertemukan di ajang The Academy Indosiar. Keduanya merupakan finalis The Academy Indosiar dari angkatan yang berbeda. Lesti merupakan finalis sekaligus juara The Academy Indosiar musim 1 di tahun 2014. Sementara Rido merupakan finalis The Academy Indosiar musim 2 di tahun 2015. Namun sayang, setelah berpacaran selama 5 tahun, keduanya putus pada Maret 2020. Seperti alur serial drama, setelah putus, Rizky D.A. dan Lesti kemudian sama-sama menikah dengan pasangan masing-masing. Rizky Syarifuddin menikahi Mega Mustika Rahayu pada tahun 2020 lalu. Setahun kemudian atau di tahun 2021, giliran Lesti yang menikah dengan aktor Rizky Billar. Sayangnya, rumah tangga Rizky diterpa prahara hingga berakhir perceraian. Demikian juga Lesti setelah menikah yang mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya hingga membuat netizen kesal. Tak sedikit netizen yang meminta Lesti menggugat cerai Billar dan lantas menyokong Lesti untuk kembali berjodoh dengan Rizky D.A. Kalian setuju gak nih? Kalau duda dan janda muda masing-masing berstatus satu anak itu, balikan?